Oke, kalau udah siap dimulai dari sekarang. Again, nomor 1 Audrey, nomor 2 Claudie, 3 Hani, 4 Sundara, 5 Indah, 6 Resa, 7 Rehan, 8 Shanesha, 9 Sitya, 10 Tristan. Oke, kalian boleh buka catatan yang minggu kemarin saya kasih, yang Hana dulu set ini ada di atas sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Oke. Ingat, jawabannya bukan cuma dibaca, tapi ditulis juga di chat, ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang telat datang? Ada yang bingung kita lagi ngapain? Atau semua yang ngerti? Waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi disiapkan tulisannya.
Okay, udah siap semuanya atau butuh waktu lagi? Kayaknya udah ya. Oke. Okay. Oh, dari dulu coba nomor satu. Kita mulai dari satu dulu ya. Yuk, Audrey. Dari tadi nggak ada suaranya nih, Audrey. Your door. Okay, your-nya sudah benar ya. Ayo, Yo, delapan. yo, yo, Ya, yeah. Your door. Tapi yo, tulisnya sedikit kurang kurang tepat ya, masih kurang tepat. Your door. Betul, your-nya sudah betul. Your-nya sudah betul. Oke, okay. Door-nya yang sedikit bingung ya, karena di bawahnya bacimnya ada dua ya. Nah, cara penulisannya, bener ya, door-nya itu, ini, lihat di chat ya. Maaf, lihat di screen. Your, door, ini. Nah, ini ada D, ada D, lalu vokalnya ada O, dan di bawahnya ada R sama B. R dan B. Nah, sesuaiin D plus O plus R plus B. Nah, urutannya seperti ini. Kalau kalian nulis ketiknya urut dengan urutan seperti ini, keluarnya akan D, O, R, B. Seperti ini. Udah hampir benar, Audrey. Oke. Okay. Nah, Audrey, 18-nya betul, your door. Satuan tahun apa? Ingat nggak? Satuan tahun. Lupa. Oke. Lupa. Oke. Kalau satuan tahun ingat ya. Kalau tahun itu salah. Oke. Tahun di sini tahun umur, inget ya, bukan tahun tanggal. Kalau tanggal beda lagi, tapi kalau umur sal. Oke, okay? Your sal. Oke, okay? Jadi nanti kuis kalau ditanya ada pertanyaan 18 tahun bahasa Koreanya, your sal seperti ini nulisnya. Ingat semuanya, ingat harus ada spasi, ya. Angka spasi lalu satuannya salah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang nomor dua. Cloudy. Semu sa semu oke. Okay. Cloudy tulisnya semu. Oke. Okay. Cloudy baca dong. Semusal. Semusa, kenapa nggak semul? No, kan awalnya 20 itu semul. Tahu nggak kenapa? Kenapa bukan semul, tapi malah semu? Kenapa? Lupa. Ini nggak ada pengecualian kan? Nomor satu, Hana, Dulcetnet, dan semul pengecualian. Kenapa kita pakai yang dalam kurung ini? Karena kalau ada satuannya, ingat? Kalau ada satuannya baru berubah jadi yang di dalam kurung ini. Kalau cuma menghitung 1, 2, 3, 4, sebutannya Hana, Tool, Set, Net, Semul. Tapi kalau ada satuannya, belakangnya ada unitnya, tahun, atau unit lain, selain tahun, kita pakainya Semu, Handusen, oke, okay. Semusa betul. Yang ketiga dan keempat Hani dan Sendara, boleh langsung ditulis. Maaf, maaf, maaf. Ma Baik, Sam. Ya, mark telat ya.
Mark, kamu nomor 11. Oke, siapkan. Jadi kamu harus siapkan tulisannya juga ya. Ntar kalau dipanggil, kamu tulis di chat. Mark nomor nomor 11. Nomor 11. Ya. Yodon Nanti, Han. nanti, 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 nanti. Nanti ada gilirannya, oke? Okay? Oh, oke. Kita masih nomor 4. Boleh disiapkan dulu. Oke, okay, kita lihat Hani. Oke. Okay. Coba dibaca Hani. Semua net side. Oke, lihat Hani. Di tulisan kamu kurang apa? Apa yang kurang? Oke, di tulisan Hani yang kurang adalah satuannya, satuan tahun kurang ya. Oke, sal. Jadi kalau nanti besok kuis, minggu depan kuis kalau nggak ada salnya, nggak full point ya. Sayang kan? Oke, okay. Ini masih belum pas nih. Semulnet sudah benar, 24 tahun. Tapi ingat, kalau ada satuan tahun, netnya berubah jadi apa? Berubah jadi apa, Hani? Ne, ya. Jangan pakai S bawahnya. Ne. Semulnesa. Oke. Okay. Nomor 4. Sundara. Oke, okay, sehari-hari minta semuanya open cam ya, open cam. Oke, okay, Sundara nomor 4. The sales sal. Oke, okay. Kamu nulisnya seperti ini. Betul, tapi bacanya bukan daseosa. Ingat nggak? Ini saudara benar dijelaskan. Danya sudah benar kamu nulisnya ya. Ini bacanya betul sebenarnya seos ya. Tapi ingat, kalau S ada di bagian bawah, dia berubah jadi T atau D. Jadi da sot. Instead, bukannya dasos, tapi da sot sal, oke, penulisannya seperti ini, da sot sal, oke, nomor 5, nomor 5 indah betul, ayo dibaca. Sorun dusal. Soren Rusa. Oke, okay. Betul. Bacanya sudah betul, tapi yang belum ada yang sedikit kurang tepat. Apa, Hinda? Oke, okay. Lihat di sini. Apa yang salah? Sorendunya sudah benar. Salnya sudah benar juga. Kurang tepat apa? Spasi. Kamu kurang spasi ya. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini orang Korea bingung. Jadi satu kata apa ini? Oke. Okay. Kan kalau bahasa Indonesia juga harus ada spasi. Oke. Okay. Oke, Sam. Soren, dusal. Oke, okay, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Giliran siapa ini? 6. Tesa. Tuh. Ayo, Resa, ditulis. Nomor 6. Tulis, lalu dibaca.
Ayo, Resa, coba dibuka mic-nya. Oke, 41 tahun. Dibaca coba. Manen. Hansai. Mahen, ya. Mahen Hansal. Di sini masih ada yang kurang apa? Mahen Han udah 41 betul. Soalnya tahun. Sedikit salah di sini apa? Tadi sama persis kayak Indah. Kamu juga di sini kurang spasi, oke? Jangan lupa spasi loh. Mahen Hansal, 41 tahun. Oke, spasinya jangan ketinggalan. Oke, Reza nomor 6, Reihan nomor 7. Dibaca. Yeol Hanisal. Yol Hansal, kamu tadi udah bilang udah benar sebutnya Han, tapi di tulisannya kurang ya. Ini baru H, kurang N. Rehan, Yol Han, spasi. Jangan lupa spasi dong. Jangan pada lupa spasinya. Yol Hansal, 11 tahun. Betul. Nomor 8. Shanessa. Sebentar loh, sebelum. Sambil nunggu Shanessa, kita nomor 9 dulu. Sitya. Dibaca, yuk, Sitya. Mahan Ilkop Sal. Ini udah bener ya, betul. Mahen Ilgopsal 40 tahun, 47 spasi tahun. Ya, udah bagus ini, udah ada spasinya. Tulisannya sudah benar, ada unitnya juga. Sekarang nomor 10. 10 siapa tadi? Tristan. Dibaca. Dibaca Tristan. Yesun Yosot Sal. Bagus. Yesun Yosot Sal. Bagus. Ini bacanya sot, bukan sos. Yesun Yosot Sal. Good. 11 baru Mark. Ayo. Yay, saya. Ditulis, ditulis. Jangan cuma disebut dong. Habis Lagi. ini Shinesa ya balik. Bentar. Sambil nunggu Mark, kita balik dulu nomor 8. Shanessa. Sudah. Sebentar ya, Mark. 8 dulu. 55. Kamu nulisnya seperti ini ya. Shanessa. Kalau nulis angka, jangan di spasi-spasi setiap suku kata ya, disatuin, disatukan. Nulis kata swin.
ya, swin itu 50. Cara tulisnya S, lalu U, lalu I, lalu N. Seperti ini. Jadi kalau kalau ditulis seperti ini langsung swin. Yellow, Ini sir. ya, ingat ya, seperti ini. Swin, asop. Swin, asop. Senesa, ada yang kurang di sini apa? Sak. Sal, satuannya jangan kelupaan ya. Shin dasot sal. Sayang kalau kelupaan nilainya kurang. Oke, 81 sekarang mark terakhir. Oke. Dibaca. Yodun sal. Yodun hansal. Yakin? Oh ya, hanya ya tinggalan ya Yoden Hansal. Oke, jadi tahun sudah bisa ya kalian semua. Nulisnya jangan lupa. Jangan lupa di spasi. Sekalian suka lupa karena terlalu fokus sama angka. Satuannya nggak ditulis. Ya, jangan begitu. Oke, umur ini yang paling gampang. Lalu yang kedua kita akan lanjut ke jam. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Minggu depan kuis, jadi lebih baik tanya sekarang. Kuis. Ya, minggu depan kuis. Oh, Mark telat datang. Minggu depan kuis yang native Korean. Yang Sino kan kemarin, berapa minggu lalu udah kan ya? Iri Samsa, sekarang yang Hana dulu set quiz. Bangsa Oke? ini Ya. gimana caranya supaya saya bisa hafalin native Korea? Latihan, makanya kita sekarang latihan minggu ini. Kita akan gunakan waktu minggu ini untuk latihan. Jadi minggu depan semuanya bisa kuisnya. Oke. Oke. Banyak. Untuk yang jam, angka gilirannya sama ya. Masing-masing tadi sesuai nomornya 1 sampai 11. Oke, bisa langsung dikerjakan kalau udah kalau sudah ada nomor 1, nomor 2, silakan boleh dikerjakan. Kerjainnya di buku, Sam. Sama di nanti saya panggil kalau udah gilirannya kalian tulis di chat. Oke. Oh, Okay. oke. Okay. Sama dibaca juga. Oh, ada tambahan sedikit ya.
Nah, dada belum lagi. Apa sih yang udah mau pinjam-pinjam? Natif, natif. Seperti ini. Oh, ya. Mending Oke, yang ini lebih panjang. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Ingat di sini ada PM atau AM, pagi, pagi atau malam ya. Ujungnya dilihat di pagi pemain. Ini sebentar dia lagi panik ini. Jangan panik ya. Ini lagi cari. Alright, kita bisa mulai nomor satu. Audrey. Silakan ditulis di chat seperti yang sebelumnya, lalu dibaca. Betul. Sam, aku belum, Sam. Tunggu ya, Sam. Okay, nomor satu dulu. Aku belum, Sam. Belum juga. Okay, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Ini kita latihan nulis juga karena nanti minggu depan kan kita di waktu ya.
nggak bisa lama-lama nulisnya. Jadi kita latihan nulis juga. Sudah? Sudah belum? Audrey, kalau sudah langsung tulis di bawah ya. Yuk, habis jam kita akan ada satu lagi. Terakhir. Ini lagi ngetik sih. Nih. Kalau sudah langsung di kalau sudah langsung di kirim aja di chat. Yang lain juga siapkan ya. Jangan baru dipanggil baru nulis. Ntar kita nggak ada habis waktu. Oke. Okay. Kita lihat dibaca, silakan dibaca Audrey.
Silakan dibaca. Oke, okay. Audrey, ini tulisan Audrey. Di Sachi Sim Shippun. Oke, okay. Ini belum tepat ya. Jam 12, di Sot. Ini kamu salah tulis, mungkin kamu mau nulisnya Dasot ya. Tapi kalau Dasot itu 5, jam 5. Oke, okay. Kita maunya jam 12. Jam 12 apa? 12. Your tool. Oke. Your tool. Tapi ingat kalau ada satuannya, jam toolnya berubah jadi do. Oke. Your do satuan jam she, betul. Your do she 30 menit. Lihat nih, ini. Ini sim, ini bukan sam. Ini sim. Jangan salah tulis ya, sam. Ship pun. Oke, okay, benar. Your to si spasi. Your to spasi si spasi lagi sam ship pun. Oke. Okay. Jam 12 30 menit. Sampai sini sudah benar. Oke. Okay. Audrey perhatikan, ini PM siang. Saya mintanya siang. Kalau cuma tulisnya seperti ini, kita nggak tahu ini jam 12. Nih. 30 siang atau malam atau subuh ya. Kalau PM itu siang. Siang itu apa? Ingat nggak? Yol tul si tam si del Bun. tul. Oke. Bun. Oke, sudah sampai sini sudah benar. PM-nya kalian kamu belum tambah. Siang. Jam 12 siang ini. Nah, PM, AM, kita tulisnya di depan. Jadi, sebelum ini ditulis, kita tulis dulu di depannya. Siang. Kalau siang itu, ada di catatan kemarin. Obu. Ohu. Itu siang. Jadi, kamu mau tulisnya seperti ini. Ohu, yoritushi, samshipun. Atau, ingat kemarin, minggu kemarin saya bilang, kalau 30 menit kita bisa ganti. Oke? Okay? Jadi depannya sama ya. Ohu yoritushi samshipun di sini. Kalau 30 menit bisa kita ganti dengan ban. Cukup ban. Kenapa? Ban itu artinya setengah. Ya, 30 menit kan setengah ya. Setengah. Setengah menit. Setengah. Ohu yoritushi dan. Jadi nanti kalau kuis keluar ada yang 30 menit, bisa tulis seperti ini, bisa tulis seperti ini. Yang mana aja benar? Satu aja. Oke? Okay? Sekarang nomor dua. Oke, okay, dibaca. Sam, itu aku nomor dua. Oh ya, deh, Ya. bener ya. Itu nomor dua. Caranya Hana sisip obun samsip jo ohu. Oke. Bukan Hana ya, ini Han. Han Shi, bukan Hana Shi. Oke, kamu nulisnya udah benar. Han Shi. Oke, Claudia jangan lupa ohunya di depan. Selalu di depan. Oke. Yang lainnya sudah benar. Ohu, Hanshi, Shippobun, Sam, Shipjo. Spasinya juga sudah benar semua. Oke, okay, good. Nomor tiga. Hani dan Pak Sundara.
Oke. Silakan dibaca. Tahu ilgap ilgap se Si, oke. si mahan bun yo cok. Oke, ini ada beberapa kesalahan. Kita lihat, Hani perhatikan ya. Ini sekarang bukan siang lagi, ini AM. Pagi, jam 7 pagi. Kalau pagi bukan Ohu, tapi Oh John. Pagi itu Oh John. Siang itu Ohu. Oke. Ilgopsi, jam 7 benar. Ilgopsi, jangan lupa spasi. Ilgopsi. Nah, kita lihat menit. Menit dan detik. Mahen bun yorjo. Nah, ini salah nih. Jam 7. Kalau 7, untuk jam benar. Irgopsi, pakai yang ini. Native Korea. Oke. Okay. Kalau menit dan detik, ingat nggak? Kita pakai Sino Korea. Oke. Okay. Jadi, 40 menit. 40 benar mahen. Tapi, nggak boleh pakai yang native ya. Pakainya yang Sino. 40 menit itu saship. Sahib spasi bun spasi lagi 10 detik. Yol itu again ini native Korean, kita harus ganti ke Sino. 10 itu ship. Cho. Jadi ojon ilgopsi sahib bun ship cho. Oke. Okay. Yang pakai Sino yang pakai native cuman jamnya aja. Sisanya pakai isamsa. Oke, okay, sekarang nomor 4, Sundara. Okay, Sundara juga sama, tapi silakan dibaca dulu. Oke. Moon, Semur swing, switch, pun oh. sinco. Oke, okay. Sama. Oke, okay, Hani, ini salah pemakaian angkanya ya. Again, Sundara, perhatikan kita maunya pagi. Pagi kita tulis dulu. Oh, John, pagi. Oke, okay. Jam 10. Yolnya sudah benar, yol. 10. Satuan jam itu si, bukan salah tulis ini. Si. Tapi jangan lupa di spasi. Your si. 20 menit semula ini. Again. Ini adalah native Korean. Kita mau pakai sino. 20 itu ship. I. Gun. 50 detik. Bukan swin ya. 50 itu. Oh, ship. Cok. Jadi seperti ini. Ojon, pagi, menyatakan pagi. Yorshi, jam 10. Ship ibun, 20 menit. O ship cho, 50 detik. Salah, ini i ship, sorry. I ship pun. 20, 50. Oke. Okay. Jangan lupa spasi, jangan lupa satuan. Oke, okay, nomor 4 seperti ini jawabannya ya. Oke, okay, nomor 5. Pindah. Dibaca. Ohup net si ship cilbun sip i. Oke. Kita lihat di sini ada yang kurang ya. Ohu sudah benar PM. Jam 4. Neshi. Neshi. Ini net
berubah ya, net berubah jadi ne. Oke. Ne si jam 4 sudah benar. Nah, di sini kamu masih ketinggalan. Chil bun, ini cuma chil bun. Chil itu 7 kurang 50-nya. 50 apa? Oh, sip. Oh, sip. Benar, kamu tadi bacanya kayaknya sudah benar tapi nggak ditulis. Oh, sip. Chil bun 57 menit 12 detik. Sip i cho. Oke, tadi kamu apa? Oh. Sip i cho. Oke, tulisnya seperti ini. Oh, ne si o sip chil bun sip i cho. Oke. Sekarang 6. Resa. Coba dibaca. Ini belum lengkap ya, Resa. Oke, Resa, nomor 6 kita lihat. AM, oh John-nya sudah benar, sudah masuk. Shibun, Shibun. Oh, ini kamu baru persatuannya ya. Shi dan Bun. Oke, jam 8.30 menit. 8, Resa lihat, 8. Kita lihat di atas. Tuh, udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tol. Oke, tulis di sini. Yo, tol. Spasi si spasi 30 menit 30 menit sam shift bun oke or ojon yo dor si ban inget ban oke Resa nggak ada jawaban nih ya miss oke. Jangan lupa ya. Ya, Miss. Oke, yang sebelah sini, yang jam, native, yang sebelah kanan, menit dan detik itu sino. Oke, nomor 7. Rehan. Giliran Rehan. Rehan. Oke, orangnya nggak ada. Sinesa. Oh, Rehan sudah tunggu ya, Sinesa sebentar. Dibaca. Oke, Rehan, lihat ya. Kita lihat AM. AM pagi. Kita lihat di atas pagi apa nih? Pagi. Oh, John. Oke. Oh, John. Jam 10. Yorsi sudah benar. Kamu sampai sini sudah benar. Oke. Yorsi. Sampai Yorsi sudah benar. Tinggal spasi aja. Yor spasi. Oke. 10 menit. Yorbun. Ingat. Kalau menit pakai sino ship bun. Oke, okay. Spasi 45 detik. Ini pakai sino lagi 45 detik sa ship o cho. Oke, okay. Bisa seperti ini. Jangan lupa jam sino jam native menit dan detik sino. Oke, okay. Ojon yoshi ship bun. Sashi pocho. Oke. Okay. Nomor 8. Coba lihat sini, Nessa. Silakan dibaca.
I have see some sheep on. Oke. Anehnya tulisannya salah tapi bacanya benar. PM. Kamu ketinggalan di sini. Ohu PM. Oke, ohunya dimasukin. Jam 9. Ini kamu salah tulis. Ini ahub, harusnya ahub o. Kan ahub ahub. Ahub si spasi. Sam obun ini. Sam ship obun. Oke, seperti nulisnya. Oke, sekarang nomor 9. 9 Sitya, 10 Tristan, 11 Mark. Saya berapa? Mark 11. Oke. Okay. Oke, dibaca Sitya. Sesi tipun kasih cok. Oke. Okay. Oh, kita lihat PM betul, sesi betul, ship pun betul, saat ship cok. Oke, okay, ini udah bagus betul. Spasinya sudah bagus, ada PM-nya dan penulisannya sudah benar. Oke, okay, good. 10. Oke, okay, dibaca. Jika Tristan. biyoku si kopun osip coyoyo. Okay. Ini kamu minta bantuan Mbah internet ya? Hah? Ini ada jigem. Kita nggak perlu pakai jigem. Jigem itu bahasa Koreanya. Bahasa Indonesia artinya sekarang. Jigem itu sekarang. Oke, okay. Kita lihat. Tristan, AM, Ojon sudah benar. Jigem dihapus ya, kita nggak perlu jigem di sini. Yol Dushi, jam 12. Ya, Yol Dushi. Tapi 5 menit, Obun sudah benar, Obun. Jangan lupa spasi. Oke. Okay. 50 detik. Oship Cho, betul, Oship Cho. Yeyo, kita nggak perlu yeyo. Kenapa? Kalau yeyo itu buat kalimat. Kalau bilang betul kayak tadi sekarang jam segini bikin kalimat betul belakangnya pakai ya ya boleh tapi ini nggak pakai ya untuk yang saat ini. Oh, sip cong. Oke, good. Sekarang yang terakhir Mark. Bentar. Oke, sambil nunggu Mark, sisanya waktunya aku buru bakal saya jadiin PR. Ini yang terakhir ya, yang kayak 3 buah pensil, 3 buah apel, 3 ekor kucing. Nanti saya kasih kosakatanya, kalian tinggal buat. Oke, okay? Saya kasih kosakata dan saya kasih satuannya. Kalau untuk ekor apa? Kalau untuk buku apa? Oke, okay? Kalau untuk lembar apa? Saya kasih. Jadi itu PR. Oke, okay? Waktunya nggak cukup. Oke, okay. Jadi nanti Mark sambil nomor 11 dikerjain ya. Sambil saya jelaskan. Jadi minggu depan kuisnya seperti ini. Umur, ada beberapa soal, jam, ada beberapa soal, yang terakhir ini yang PR. Untuk apa menghitung satuan ya. 3 ekor kucing, 3 ekor anjing, tiga orang, 3 buah buku, 3 lembar tiket, 3 lembar kertas, itu. Oke, okay, yang terakhir saja yang PR. Waktunya nggak cukup. PR-nya dikerjakan sampai hari Rabu, supaya hari Kamis saya bisa kasih jawaban yang benar, supaya kalian bisa belajar. Oke? Oke. Okay? Oke, sip. 30. Aduh, 30. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini, sambil nomor? Aku lagi Satuan penting. scroll terus. Oke, okay, Mark, kalau sudah selesai ditulis di chat ya. Jangan lupa satuan, ingat yang saya omongin ya. Jangan lupa satuannya, unitnya apa.
belakangnya. Spasi jangan lupa. Okay. Sama kalau untuk jam, ingat bagian jam pakai native, sisanya pakai Sino. Oke. Okay. Jadi ingat nih, ini kisi-kisi apa triknya nih. Kalau jam cuma ada 1 sampai 12, jadi kalian nggak usah ngapalin sampai 100. 1 sampai 12 aja kalau untuk jam. Oke. Okay. Kalau untuk yang lain, ya apa kan? Pusing di scroll-scroll. Oke. Jam 2 lebih 25 menit 30 detik PM. Oke, sambil nunggu Mark, ada yang mau ditanyakan nggak? Dah. Mana aku takut. Yes, di ayo di send send dibaca. Kok itu artinya Ohan? Oh, bu. Oh ya, oh. Jam 2. Busi, oh. Busi, udah betul. Busi. Busi, semul dasar Oke. bun. Oke. Mark. Ohan. Menit, menit, menit sama detik kita pakai apa? Sino Korean. Ini kamu pakai native. 25 apa bahasa Koreanya? Pakai Sino. Iri samsa o ryukchi pari ryukchi. 25. CPO. Isip o. Sip i 12, isip 20. Isip o pun 30 detik apa? 30. Tiga puluh, tiga plus sepuluh, tiga. Is Here, i, sam. Sam. 30 itu is apa dong? Samsip. Sam ship. Satuan detik, cho. Cho. Ada seperti ini. Ohu, dushi, isip, obun, samsip, cho. Ingat, menit dan detik pakai sino. Oke, okay. Kita lihat di sini nomor 11, 30 detik. 30 detiknya nggak bisa diganti dengan ban. Kalau menit tadi bisa ya. Ban, ban. Sini ban. 30 detik nggak bisa dibilang ban. Jadi isip obun harus tetap ditulis samsip cok. Oke, ingat kalau ban khusus untuk menit. Alright, sampai di sini dulu. Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Saya kasih PR ya. Jangan lupa hari Rabu dikerjakan jadi supaya kalian tahu yang salah yang mana. Jadi nanti kuis bisa. Oke, okay, minggu depan quiz. Oke. Oke, okay, good. Oke, 감사합니다. 그러면 다음 주 봐요. 감사합니다. 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 네. 감사합니다, 선생님. 감사합니다. 네. 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 네